وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده تنزيلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وصحبه أهل الصدق والدرجات العلى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله Al-Quran selaras dengan maknanya yaitu bacaan, maka Al-Quran adalah kitab bacaan yang seyogianya dibaca oleh segenap kaum muslimin sepanjang tahun, terlebih di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengimbau kita umatnya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, baik bagi mereka yang memahami ataupun yang belum memahami isinya. Bagi keduanya, Allah telah menyediakan, telah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang membacanya dengan memberikan pahala dari setiap huruf yang dibacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian bacaan yang bagaimanakah? Atau bacaan yang seperti apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya tersebut, yaitu bacaan Al-Quran yang sesuai dengan pesan Allah, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Malaikat Jibril terhadap Rasulullah, dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, yaitu bacaan yang tertib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil qur'ana tartila. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Para penafsir Al-Qur'an menafsirkan kata tartil yaitu membaca dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, membaca dengan tenang dan menerapkan kaidah-kaidah tajwid. Imam Ali karramallahu wajhah mendefinisikan tartil yaitu at-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Tartil adalah membaca setiap huruf dengan bertajwid dan mengetahui tempat-tempat waqaf ketika membaca Al-Quran. Tahsin adalah istilah lain dari tajwid. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa tahsin adalah makna lughawi daripada tajwid. Menurut mereka, at-tajwidu huwa at-tahsin. Sebagian yang lain mengatakan bahwa tajwid adalah bagian dari usaha tahsin. Terlepas dari itu semua, untuk mendapatkan bacaan yang tartil, yang baik, yang benar, maka diperlukan usaha yang dinamakan tahsin tilawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahsin tilawah adalah rangkaian kata berbahasa Arab yang terdiri atas dua kata, tahsin dan tilawah. Tahsin berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbagus, mempercantik, memperindah, atau membuat lebih bagus dari sebelumnya. Sementara kata tilawah itu berasal dari kata tala yatsru tilawatan, yang artinya bacaan. Sedangkan tilawah menurut istilah yaitu tilawatuhu tilawatan tubayyinu hurufaha wa yuta'anna fi adaiha liyakuna adna ila fahmil ma'ani, yaitu bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya.
yang dilakukan secara berhati-hati supaya dapat lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, maka tahsin tilawah itu bermakna, berarti segala upaya untuk memperbagus, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya, seberapa pentingkah upaya tahsin tilawah itu bagi kaum muslimin? Melihat manfaat yang ditimbulkan dari upaya membaguskan bacaan Al-Quran kita, maka tahsin tilawah itu dinilai hal yang sangat penting, dinilai hal yang sangat urgent bagi kita kaum muslimin. Kemudian apakah bukti-bukti atau alasan-alasan bahwa tahsin tilawah itu merupakan hal yang sangat mendasar, yang sangat penting bagi kita kaum muslimin? Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu bahwa bacaan Al-Quran yang baik, yang sesuai sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyediakan pahala yang besar bagi pelakunya atau pembacanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yuqra'a hadzal Qur'an kama unzila." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai Al-Quran itu dibaca sebagaimana Al-Quran tersebut diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Alasan kedua, bahwa tilawatil Quran atau bacaan Al-Quran yang baik itu bisa memudahkan bagi orang yang membacanya maupun orang yang mendengarkannya untuk bisa menghayati Al-Quran. Sementara menghayati Al-Quran itu merupakan misi dari diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, tilawah yang baik, membaca Al-Quran yang bagus, akan memudahkan seseorang dapat meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sum fi kulli syahrin thalathatan wa qra'il Qur'ana fi kulli syahrin." Berpuasalah kamu 3 hari dalam setiap bulan, dan bacalah atau khatamkanlah Al-Quran oleh kamu setidak-tidaknya sekali dalam sebulan. Orang yang bagus, orang yang tartil bacaan Al-Qurannya, itu sangat mungkin dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam tempo 1 bulan. Kemudian yang keempat, bacaan Quran yang bagus, yang tartil, itu memungkinkan bagi si pelakunya, si pembacanya, untuk bisa mengajarkan lagi Al-Quran tersebut terhadap orang lain, minimal terhadap keluarganya. Biasanya orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, dia akan diminta oleh orang-orang di sekitarnya untuk bisa mengajari mereka ataupun putra-putri mereka bisa membaca Al-Quran dengan benar. Peluang tersebut, kesempatan tersebut adalah merupakan peluang emas bagi dia untuk bisa meraih kedudukan yang mulia, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itu di antara bukti-bukti atau manfaat-manfaat dari tahsin tilawah, usaha membaguskan bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mampu melakukan tahsin tilawah dan berhasil meraih bacaan yang benar, yang tartil, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.